jumpa kembali di channel YouTube Gudang Gorden. Di video kali ini saya akan membahas tutorial cara menyiapkan lem untuk pemasangan wallpaper. Penyiapan lem untuk pemasangan wallpaper ada dua jenis lem. Yang pertama lem yang kental, yang kedua lem yang encer. Untuk lem yang kental, biasanya dicampur dengan lem putih yang berfungsi untuk memperkuat antara sambungan dua sisi wallpaper. Lem yang kental dioleskan di tembok dan tidak seluruhnya, hanya di bagian sambungannya saja, karena untuk menambah kekuatan sambungan. Sedangkan untuk lem wallpaper yang encer, biasanya dioleskan di seluruh permukaan wallpaper yang akan ditempel ke dinding. Gunanya untuk merekatkan semua bagian wallpaper ke dinding. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda saksikan video berikut ini.
Nah, itu tadi penjelasan bagaimana tutorial cara menyiapkan lem untuk pemasangan wallpaper. Apabila video ini bermanfaat, silahkan Anda like and share dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.